Mana-mana DNA ni saya duduk, saya sampu, ambil ni DNA. Jadi saya kata undang-undang ni mesti dibaiki. Dan kita tak boleh umpamanya setuju sekiranya perlakuan tak senonoh di depan awam, public domain. Kalau dia buat dalam bilik sorang-sorang, mana kita nak tahu? Yalah. Kita tak boleh hukum orang tu, dia punya bangsa. Tak boleh. Saya agak-agak mengikut firasat saya dan Rosmah. Rosmah dah. Kamu memang salah kerana kamu dalam bilik tempat sekian-sekian. Tak boleh. Sebab tu dalam Islam ditetapkan mesti ada saksi. Jadi sebab tu saya kata in the public domain, public sphere, you cannot. Tapi dia kata oh, nampak gaya dia ni homoseksual. Itu dia punya pasal, bukan urusan saya. Melainkan dia lakukan kesalahan depan awam. Eh salam, terus panggil ustaz muda, ustaz tua. Kutuk saya, ustaz tak ada pakai ni ustaz. Cakap soal agama, tapi fitnah orang ya. Jadi tak ada modal. Sebab tu saya bila orang tanya saya, saya kata saya rojokkan the full BBC interview in English dan translate. Saudara, they can. But you know, saya lepas keluar, I know message saya dapat seperti siapa. Khashyaf Qardawi bagi ucap taniah dan doa. Community saya dah give you dari Vatican, gereja Kristian dari Vatican hantar saya to the community mana Katolik begitu bangga dan syukur atas kemenangan saya. Jadi orang-orang dengan agama macam-macam yang betul-betul hormat dan patuh kepada agama, dia tak setuju fitnah dan aibkan orang. Ini yang buat ini memang kaki mala'un, kaki perempuan. Yang ustaz-ustaz cakap banyak, yang orang curi belion-belion tak nampak. Tak nampak pun ni balak dah hilang, dia tu tak nampak, tak ada nampak. Ini dia masalah. Jadi sebab itu kita mudah-mudahan ya, kita bawa perubahan. We have to work. Mudah-mudahan. Ya, kena buat. Ditanya saya yakin tak? Saya yakin. Allah Husni Mubarak yang hebat pun tumbang. Husni Mubarak tu macam emperor. Orang panggil dia Fir'aun modern, Fir'aun baru, Fir'aun kecil. Ya, bukan dia jatuh, tersungkur. Jadi apalah lagi sini. Jadi kita harus kerja dan kita harus join. Terima kasih Saudara Ansari dan semua yang hadir. Dan kita mesti terus maju. Tawan Kota Kinabalu, tawan Putrajaya, insyaAllah. Reformasi, reformasi, madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu, BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.